Di atas 30 juta. Terus ada yang lebih lagi enggak diskonnya? Ada yang mendekati 50. Nah, selain itu ada promo lagi Bang Hamid. Ada bunga 0% untuk tenor 6 bulan dan 1 tahun. Enggak pakai bunga. Angsuran mulai dari 3 jutaan aja nih, Bang. Auto approve. Halo bosku, ketemu lagi dengan Hamid dari Suzuki Mobil Pondok Gede. Kali ini Hamid akan mereview mobil New Baleno harga LCGC tapi fitur Eropa. Let's go! Bang Hamid. Oke, bro. Kenapa mobil ini dibilang mobil harga LCGC tapi fiturnya Eropa? Bener banget, soalnya harganya di bawah 300 tapi fiturnya melimpah banget. Apa aja kelebihannya? Headlampnya udah LED. Headlamp sudah LED. Fog lampnya udah LED. Full LED berarti ya? LED dong, terang banget jadi. Terang benderang seperti banget. Masa depan. Udah list roomnya udah panjang gini dong. Oke. Okay. Keren banget. Oke, okay, sporty. Udah ada kamera 360. Kamera 360, udah kameranya dari atas, samping, kanan, depan, belakang kelihatan semuanya. Semuanya kelihatan dan bahkan betul kayak dari banget. Atas itu ya. Cak. Iya gak sih? Iya, betul. Apakah ada kodamnya? Kalau kodamnya sih kayaknya kodam satelit itu. Oh, satelit ya. Nah, untuk velgnya ring berapa nih, Bang? Velgnya dia di ring 16 two-tone, jadi ada dua warna lah. Oke, ring 16 two-tone color. Betul. Untuk spionnya? Udah electric foldable mirror juga. Oke, udah retractable, sudah bisa. Kemudian bagian belakang apa aja kelebihannya? Di bagian belakang bagasinya sih lumayan lega nih. Oke. Jadi untuk kayak bawa kursi roda itu kalau dimasukin itu pasti muat banget. Oke. Gitu. Ada spoiler juga? Ada spoilernya juga. Defogger? Defoggernya juga. Susah parkir? Ada tentunya. Kamera mundur? Udah pasti ada. Pastinya, karena ada kamera 360 ya. 360 betul banget. Itu kamera mundur kan? Kamera mundurnya ada, kamera 360-nya juga ada. Oke, okay. Bukan mantap. Kamera selfie kan? Kayaknya belum deh. Oh, belum ya? Belum bisa selfie dia. Belum bisa selfie ya? Baru mundur doang sih. Baru nongol doang. Siap. Bang Hamid. Boleh. Emang harganya pastinya berapa sih Baleno itu? Itu kalau udah di diskon sih bisa di 250-an lah. Sudah belum diskon tuh? Iya, kaget gak sih? Wow. Kagetnya gak normal. Oh, gitu ya? Enggak, emang diskon 20 juta berarti ya? Di atas 30 juta pokoknya. Di atas 30 juta. Terus ada yang lebih lagi gak diskonnya? Ada yang mendekati 50. Ada juga Vitara, itu mendekati 50. Mendekati 50? Makanya. Gila, gokil banget. Nah, ini kan mobilnya kan mobil CBU. Betul. Rakitan luar negeri. Betul. Di luar Indonesia. Betul. Spare partnya susah nggak sih? Jadi untuk spare part, insya Allah sih aman. Karena dari beberapa customer aku, kalau ada pesen, tinggal di sini pesen. Ya paling 2 minggu atau 1 minggu udah ada barangnya. Ada diskonnya juga, 15% sampai 20%. Untuk spare partnya? Spare partnya. 2 minggu, seminggu sampai 2 minggu? Udah ada langsung. Spare partnya ada, langsung pasang, jalan langsung lagi? Langsung pasang, jalan lagi. Nah, kalau untuk promo DP-nya murah kan nih Bang? Saya kasih angka 13. Serius? Ini bener tadi? Iya, ini serius. Harganya kayak LCGC. LCGC harganya. Tapi fiturnya gokil banget melimpah, ya. Melimpah, serius. 13 jutaan udah bisa bawa juta. Pulang. Betul. New Baleno. Baleno terbaru. Minor change. Benar. Gila, gokil banget nih Bang. Nah, selain itu ada promo lagi Bang Hamid. Ada bunga 0% untuk tenor 6 bulan dan 1 tahun. Gak pakai bunga. Gak pakai bunga, tapi tetap ada asuransi ya. Karena asuransi wajib. Oke. Nah, selain itu ada promo apa lagi? Free-free-nya apa aja di sini? Nah, kalau untuk CBU, dia hanya free jasa. Sampai dengan 50.000 km atau 2 tahun setengah. Oke, free jasa ya? Free jasa. Oke, nah kalau untuk angsurannya nih, kira-kira murah banget atau murah aja atau murah seringan kapas gak nih? Angsuran mulai dari 3 jutaan aja nih Bang, auto approve. Serius? Serius. Per bulan ya? Per bulan. Berapa tahun? 5 tahun Bang. 5 tahun ya? Betul. Jangan lama-lama, kalau lama-lama ngangsur rumah. Iya gak sih? Belum kelar-kelar ya sekarang nih. Belum kelar-kelar nih, lama banget.
udah punya anak aja. Dan selingkuhan udah ada dua jadi. Waduh, waduh, waduh. Belum lunas juga mobilnya. Aduh, aduh, aduh. Ngering. Kalau untuk cover area penjualan bisa di area mana aja nih? Kalau cover di Jabodetabek, Bang. Di luar kita itu bisa nggak? Kalau di luar itu biasanya cash, pembelian cash bisa. Kita masih bisa. Nomornya berapa Bang Hamid? 0878-02-8-5x6. Online-nya berapa jam? Online-nya 24 jam Bang. Saya tidur itu jam subuh Bang, saya baru tidur. Bang Hamid, okay, siap. Aku mau lihat dalamnya, boleh? Boleh, silakan. Kita cek di lain bosku. Let's go! Okay. Oke, let's go, Bang Hamid. Ini dia mobil CBU kita, build up. Build up. New Baleno Minor Change. Minor Change. Nah, di sini dia itu juga untuk joknya dia tuh full fabric ya. Betul. Depan belakang dan juga ada semi bucket. Ya. Jadi ada lekukan. Ada lekukannya. Kalau dipeluk dari belakang, tapi rasanya juga dipeluknya itu kayak anget-anget gitu, Bang. Oh, gitu ya. Anget-anget ya. Kayak dipeluk siapa nih, Bang? Istri kayaknya sih. Istri ya. Iya. Jangan yang lain Bang ya. Nyaman. Ntar jangan bilang yang lain, nanti istrinya lihat. Aduh. Ya, gitu. Kemudian di belakang sini. Iya. Dia ada esofik juga ya. Ada esofik juga. Ada esofik juga. Kemudian di bagian door trimnya dia soft touch. Iya. Dan ada cup holder juga. Betul. Di bawah sini ada ventilasi AC. Betul. Ada port USB ada 2. Betul. Kemudian aku mau ngecek ya. Boleh. Tinggi saya 170 cm ya. Headroom aman, legroom ya. Aman juga. Nah, kalau bagian depan nih Bang Hamid, tipenya apa aja nih? Di bagian depan tentu kuncinya sudah modern banget nih, udah enggak pakai kunci lemari lagi, udah tinggal pencet aja. Okay, udah start engine stop. Okay. Terus kalau mau pindahin audio, udah switch audio control. Enggak zaman pakai gini-gini ya. Tangan tuh enggak usah begini-begini, tangan tuh di sini aja. Oke. Okay, jadi aman lagi. Kita ke depan. Audionya udah 9 in, udah Android dan AutoCut juga. Udah touchscreen juga, sudah lengkap. Sudah lengkap ya. AC-nya sudah digital, auto climate juga. Auto climate juga ya. Betul. Di sini kalau mau ngecas, di belakang ada kan? Depan juga ada. Soketnya. Jadi nggak perebutan. Betul, tinggal karena soket di sini buat ngecas. Lalu udah ada USB juga. Oke, jadi tergantung mau USB bisa. Mau dengerin lewat USB bisa, mau lewat handphone bisa. Oke, gitu. Oke, oke. Dan juga nih yang keren lagi nih, mobil ini tuh ada head-up display. Head-up display. Ini ya kalau kita nyalahin, keluarlah di sini dia. Kayak robot gitu ya? Kayak mau nembak gitu nggak sih? Sepertinya kita main game-game mau tembak pesawat gitu ya nggak sih? Kayak gitu bener. Jadi itu yang bisa ngeliat tuh cuma si driver doang. Driver aja ya? Jadi driver bisa ngeliat di sini nih chat-chat. Eh bukan chat-chat dong. Aduh, chat apaan tuh? Kayaknya lagi nih, tau nggak apa? Apa? Ada depan nih Bang nih, ada cruise control nggak sih di sini? Tentu ada cruise control dong. Jadi kalau di tol nih, di kecepatan 40 kita set aja. Bisa ya? Bisa jalan sendiri Bang. Keren tuh mobilnya Bang. Bisa bersila juga, bersila Bang. Kaki saya angkat nih. Oh, iya. Kaki lagi pegal abis main bola. Diemin aja udah nggak usah injek-injek lagi. Jalan sendiri dia Bang. Canggih-canggih. Nah kalau aku mau test drive bisa nggak nih? Kalau untuk test drive datang ke showroom sih Bang. Boleh. Unitnya kita ada di showroom, jadi bisa sekitar sini kita bisa coba. Oke, bayar apa gratis? Gratis Bang, tentu aja saya sediain kopi pokoknya. Sediain kopi, tapi aku sukanya teh. Teh boleh. Teh boleh. Tehnya teh siapa nih? Teh apa ya? Teh sari. Bisa aja di Bang Amir sih. Iya. Kalau kopi Bang, itu kalau sering ngopi nih bosku. Boleh. Tuanya jelek Bang. Ah, serius? Serius. Kata siapa Bang? Kata saya barusan. Ah, itu dari mana itu teori? Jadi gini, teori. Kita kan buka teori. Ini sangat teori banget. Karena saya jujur ya, setiap pagi, saya sehari itu kopi bisa sampai 4 gelas Bang. Oh gitu nih, ini aku jelasin di sini aja. Saya jelek dong tuanya. Ya, emang tuanya gak jelek. Oh, gak usah ngopi juga. Iya. Kena saya. Hal ini saya kena. Kena kepikiran ya. Gitu, jadi primawan juga kayaknya. Kita lanjut Bang ya. Oke, siap. Bang, kalau aku mau tukar tambah nih, bisa enggak nih? Bisa banget, Bang. Aku punya abang itu punya showroom second. Oke. Jadi aku biasanya kasih ke abang aku. Nah, itu harganya juga tinggi, Bang. Tinggi banget ya. Aku punya kenalan yang lain juga, jadi mau mobil Eropa, mau mobil tua, mau mobil tahun berapa, kita jadiin DP bisa. Atau mau ditukar langsung tambahin uang sedikit, misalkan belum ketemu harganya kasih uang sedikit tambah udah jadi. Atau sisa juga bisa, kan?
Bisa bang. Bisa kan kalau harganya mobilnya 300 juta ya sisa balikin. Saya balikin bang. Iya. Tapi biasanya jarang bang. Oh, jarang. Biasanya ya? Nambah sih. Biasanya nambah ya. Karena mobil lama kan. Kalau mobil baru jarang. Kan ada juga ya nggak tahu lah. Pokoknya intinya bisa lah ya. Bisa. Biasanya beli dua bang. Buat ya itulah. Oh iya. Oh ternyata mobil ini juga buat itu ya ternyata ya. Nggak buat ini doang ya. Buat itu juga ya. Itu bisa bang. Nggak cuma buat ini berarti ya. Bisa buat berarti nggak cuma bang. Buat ini aja, buat itu juga bisa. Betul banget. Oke, mantap nih bang. Oke. Kalau untuk mobil berikutnya nih yang diskonnya lebih besar tadi apa tadi bang? Aku punya Grand Vitara bang. Berapa sih tadi? Bisa di itu kalau mau ke 50 tuh kayaknya cuman bang 50 bisa saya kasih. Buset, gede banget ya. Makanya yaudah, itu. Udah kita langsung sono aja ya. Boleh. Pokoknya the one and only. Ingat Suzuki nih, ini semuanya bisa ya di sini. Bisa. Ada Espresso, ada R3, ada SL7, semua bisa ya. Pickup juga kita pick bisa. Pickup juga bisa iya. Tuh. Pokoknya the one and only, ingat Suzuki, inginnya ke Bang Hamid di Suzuki Pondok Gede. Pondok Gede, berarti ini besar banget ini ya. Ini pondoknya gede. Dan juga diskonnya juga gede pastinya ya. Pokoknya yang sebelah gede di saya, Bang. Perut saya juga gede, Bang. Oh iya, diskonnya juga gede diskonnya kan? Gede, Bang. Oke, segitu aja, Bang ya. Oke. Dan mantap. Jangan lupa bosku subscribe untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh jagat raya. Bye bye. Oke, bye.